Akhirnya keluar dua core kan RRQ. Apa core? Core apa? Lancelot, Lancelot. Berarti isu isunya si itu, isu isunya si Sid. Ya, fokus main, fokus main. Bilang lemon kena dua. Mati ya guys ya. VN-nya mati, VN mati. Maksa. Dimakan. Onyx-nya 4 orang. Iya, damage-nya gak cukup. Iya, sakit banget kan? ECW-nya mati gak? Mati. Mati. Tas ditebas palanya. Dia gak mau kasih Lancelot tuh, makanya dia balik lagi guys. Gue biasa. Ayo kau. Kena. Bisa tahu cok. Ber, dibalikin sama ultimate. Salah dia. Mati, Sansha mati. Mati sih dia sama Albert. Uti, tank. Bentar lagi tank nih. Bentar lagi tank ya, double kill. Albert, mantap Albert. Gampang banget dengan lagi ya. Kita bisa diinin sengaja aktifnya. Jumret. Wih, hampir. Hampir curi. Mati gak Albert ya? Oh, di imun. Mati yang dia. Pas, itu sebuah lagi. Ini game seru ini. Ambil red buff. Ini orang kalau main Bruno kok posisinya yang bagus mulu ya. Mati lemonnya. Mati lemon. Mati harusnya. Dan. Miss terus ya skill satunya ya. Solo kill lagi. Mati sih. Kasian sinnya. Lord Sin. Iya, dia pada flicker langsung digas ya si Sin. Ini si Sansha dari tadi masih farming. Lemonnya mati, gak sempet ngapain anjing. VN-nya mati, sakit banget cok Sans. Gila. Itu di bug Bruno Yur, lo tau gak? Bro, langsung naga. Berhasil digoceng. Dapat gak sih Sin? Dapat gak sih? Oh enggak. Bener. Oke, buat parsenya stunnya apa? Wah, anjing jadi garis. Freelord. Smooth banget sih Albert main lance ya, tai. Anti-match-nya udah gak kuat sekarang lawan Sin. By one aja menang. Loh. Siapin dan sekarang blue buff-nya halalalalalala harus ke reset lagi. Oh udah ada serangan. Aduh first blood-nya di Onyx. Lemon harus pulang ditabrak suara Fit. Lemes kok. Arkeosi hilang. Sans akan menjadi keuntungan lagi di bagian bawah. Aduh. Sinnya pun berjibaku menahan pahitnya damage dari gila. Tomus. Tapi kali ini gak heran tapi emang gigi Onyx gimana dong? Iya, tapi sayang sekali scene-nya harus tumbang, harus dipulangkan kembali ke base. Dan Albert gak mendapatkan satu god buff di arah bottom lane. Oh my god, dapet nih si cewek. Cewek berubah menjadi burung pun juga Albert. Cewek pakai apa sih, Parsha atau? Dapet nih anti match. Wah, sakit bet. Oh my god. Harus tumbang. Bisa instan Albert, ayo. Masih mau lebih. Ultimate bakal didapatkan. Satu lead terakhir. Satu lead terakhir. Mendapatkan double kill. Bayi Alien berhasil mendapatkan double kill. Oh gila Albert. Oh my god, di satu sih. Benar sekali, masih bisa mendapatkan regen epi lewat pasif yang dimiliki oleh Yuzhong, tapi Onyx dapat nih turtle-nya. Lidahnya kepanjangan, lidahnya ditarik tapi ternyata turtle-nya diambil oleh Lancelot. Dan ternyata di sana masih balikan keadaan mega kill. Mendapatkan oleh seorang Albert sang bayi alien mendapatkan satu buah mega kill. Gila. Benar sekali. Oke. Okay. Harus berhati-hati. Cewek lihat. Bayi udah mulai terkejar. Bahkan sekarang udah gold 700. Cewek gak bisa pergi. GG Finn. Ayo Finn, Jenny di belakangmu. Parsha ungu. Aduh. Bisa banget tapi Sinnya. Aduh. Albert kaya ya. Ke belakang, ke arah bottom lane. Sin masih mencoba didapatkan lagi dan lagi. Ultimate, tabus terbarbar di dunia. Berhasil mendapatkan satu buah poin. Barbar loh.
didapatkan oleh seorang bayi alien. Bayi alien langsung membalaskan. Gila si Shin, berapa kali sama si anti match? Pertempuran yang terjadi, Sans memberikan. Aduh, Lemon. Siapa yang ditelan? Datana welcome. Langsung aja burstnya masih bisa keluar. Satu hit terakhir, Khalidnya pun langsung menghilang dengan cepat. Albertnya kabur. Tapi bayi alien harus mundur. Lihat, satu buah tau jungle diamankan. Rulin cabut tangannya tuh ya. Masih mau lebih, bus gak bisa ngapa-ngapain. Hierarki, Oshie. Benar Albert sekali. Gila sih bibit sih. W bersembunyi di balik rerumputan. R7 tertangkap langsung Albert dan juga dapet. Bus langsung aja berada pada sana. Berhasil mendapatkan double kill. Lihat face hand dari seorang bayi benar-benar baik. Permainannya seperti OG Lordnya juga udah terlihat. Ini dia kita lihat aja Lord baik. Aduh. Mandiri camp langsung digebukin aja oleh Lancelot dan juga sih. Lihat offside kali ini berbahaya. Lord didapatkan. Kok dimakan? Kok hilang? R7 bersama dengan Lemon sang putri duyung berhasil mendapatkan poin tambahan. Itu aku salvok. Anti-match-nya ngejar sih. Dibalas sama si Shin loh. Anjir. Ini Lemon, si putri duyung. Dan ini raja dari segala raja. Bangkit dari tidurnya. Merangki Yoshi. Gila. Albert sama Shinnya tuh gila loh, udah gila loh mereka. Kadita ya guys ya, karena setiap Lemon pakai Kadita tuh benar-benar kayak selalu ngebantai gitu. Combo-nya tuh kayak paten Oye kali ya guys ya, benar-benar si biji logam mulia tuh benar-benar menunjukkan kemuliaannya. Kalian lihat, coba baru mulai aja udah diangkat semuanya walpat tuh, tapi Lemonnya ke first blood coy, ya ampun. 2-0 langsung ya guys ya. Bersemua ya guys, padahal dapat semua guys. Cuma sayangnya itu tuh si siapa namanya parsianya purify. Astaga, kita lihat bahkan Shin pun juga mati ya guys ya. Oke Albert dengan menggunakan Lancelot ya langsung mendapatkan kill seorang parsian. Ayo guys, jangan sampai kalah lagi guys. Masa kalah sama Onyx Galu. Wih, nice banget scene-nya co. Mereka tahu kalau si Sun sama Ultimates lagi Rico Ramen. Aduh, tapi kenapa jadi scene yang mati co. Astaga, tapi nice banget biji burung. Patai Ultimates. Aduh gila, Ultimates sih kalau udah main Tamus kenapa ya, kayak kuat banget ya guys. Tapi nice banget double kill dari biji burung ya guys ya. Langsung ditabrak ke arah Albert. Bird, hati-hati Bird. Nice banget, masih bisa dapat turtle. Tuh tadi di game pertama ya guys ya, itu turtle tuh semuanya tuh yang dapat season semua cok. Kalau ini udah seimbang nih, nice banget nih. RRQ udah berhasil mendapatkan turtle tuh udah bagus banget ya guys ya. Ayo Mon, bantai semuanya Mon, bantai semuanya. Gila sekali kena tabrak si Lemon, sakit juga ya guys. Santai, hati-hati Albert. Wah ini Drian nih benar-benar ngincer banget sih. Drian-nya gila, aduh kecolong turtle-nya cok. Padahal tadi kombonya si Albert udah rapi banget ya guys ya. Hindarin Baxia terus langsung skill 2 retry tapi gak dapet loh sayang banget. Aduh gak dapet ya. Astaga yang dapet si cewek cok. Bahkan buff aja kecolong ya guys. Kenapa tiba-tiba Onyx nih jadi saat-saat barbar gini. Aduh Albert skill 2-nya mandul juga coy. Oke, kita di sini Albert. Gila nih Drian nih, benar-benar ngelock si Albert terus-terusan ya guys ya. Dan kita lihat si Shin, aduh mati lagi, gila cok. Anti-matchnya sinting banget anjir. Shin dibikin sampai mati 5 kali cok sama dia coy, coy. Aduh, hati-hati R7. Gila R7 badak banget, gila cocok. Oke, nice banget, dapat makan, langsung lempar. Aduh R7 kok nggak lempar ke dalam ya? Oke, gara-gara dia pikir tadi nggak ada damage juga kali guys ya, maka dia lempar keluar ya guys ya. Hati-hati Bird, tuh masih pulang Bird. Nice banget ya bisa manfaatin naga buat skill 1 ya guys ya. Cocok. Ini gimana ya guys ya? Oke, kita lihat di sini cewek. Matai semuanya, nice banget double kill dari biji burung. Let's go! Aduh gila nih Lemon juga. Lemon nih kayak dibikin gak main juga guys ya. Aduh tapi Drian tanpa banyak baca juga langsung menuju ke Lord. Tapi kita lihat si Albert sudah berhasil mendapatkan Lord.
Dan Sans pun berhasil di takedown ya guys ya. Oke, kita di boost pun terlalu depan, bakal langsung mati juga. Astaga Albert, hati-hati. Wuh, gila masih bisa selamat ya guys ya. Nice banget sepertinya. Ah, menjadi wipe out untuk RRQ ya guys ya. Tiga ultimates, patung aja tuh tete ultimates. Pecahin tete ultimates, pecahin aja tete ultimates. Waduh gila, ultimates sakit banget co. Oh nice banget sin. Tidak lagi mati dengan ultimates. Dan akhirnya wipe out untuk RRQ ya guys ya. Mon. Hampir aja lu mati sama Tormund, udah gak jelas emang Lemon ini co. Dan RRQ tanpa banyak bacot langsung menuju ke turret. Dan game kedua pasti didapatkan oleh RRQ ya guys ya. Memang kekuatan dari para alien kau udah ngamuk kayak orang sinting ya guys ya, luar biasa. Susah banget. Oke, kita lihat VN masih coba untuk memukul. Kali ini kita lihat Rian datang, Lemon langsung mengangkat, dua orang kena. VN gila, damage-nya sakit. Tapi kita lihat Brunonya ini loh, puk lagi double kill kan di sini. Satu kill dari seorang cewek, satu kill daripada kebalikan nih guys ya. Jadi malah terusuh balik guys. Anti mage situ mencoba mendapatkan seorang Sin di flicker gitu aja, dan gila ya. Emang itu udah kayak part of the plan ya kayaknya ya. Drian di sini bakal dimakan. Ini satu-satunya kill balasan kill di situ. Lemon di sini benar-benar menjadi PR ya buat teman-teman dari Onyx. Which masih bisa menghindar, ditabrak gitu aja, dan sepertinya di sini anti match harus mengeluarkan Inferno, ditabok-tabok, Sinnya menjadi target utama, Sans masih bisa melarikan diri, Albert bakal masuk segitiga, dan ini team fight yang dipaksakan sama seorang VN, benar-benar mujur ya bisa dibilang ya. Kita lihat Lemon di situ nggak ngebantu team fightnya, malah lebih ke memotong ya, memotong gimana cara tanknya supaya susah ya untuk melakukan operasi. Bakal coba untuk ngebukain map juga ya, di sini ceweknya susah banget nih ya. Kalau kalian perhatiin posisi cewek ini emang benar-benar susah banget. Albert akan mendapatkannya di sini dengan sangat baik. VN harus ditelan di situ guys. Ya, lagi-lagi sama seorang siapa? Yuzhong ya guys yang bunuh ya. Kayaknya Yuzhong yang bunuh ya. Oke, kalau of Destiny dulu, Drian di sini langsung pop up ultinya gitu aja. Lemon benar-benar menunggu. Sin lagi-lagi dibantai sama seorang anti match guys. Berkali-kali di sini guys ya. Diamanin satu lawan satu. Ya, 5 kill di sini ya. Diamankan terhadap seorang Yi Sun Sin guys ya. Gue gak tau nih ya, Yi Sun Sin ini kayak mendingan main Yi Sun Sin. Ini Yi Sun Sin bener-bener kayak diperuntukkan sebetulnya buat late game sih. Boots-nya diusir keluar, di sini malah VN nya harus mati kali ini. Tapi paling gak turret-nya masih bisa bertahan guys ya. Albert mencoba untuk lari di situ guys. Dikejar sama naga, dikejar sama burung, kebon binatang ya dari anak-anak hentikan. Wow, Yi Sun Sin lawan Bruno. Wow, Yi Sun Sin di situ solo kill. Kali ini benar-benar terbayar. Albert juga dapat 2 kill, dan ini adalah waktunya Lord sepertinya guys. Ya, kesalahan yang dilakukan sama seorang Sans di sini mencoba untuk melakukan Lord darah sekarat, dimajuin Yi Sun Sin ya. Permainannya cukup baik dan jeli dari seorang Sin guys. Drian langsung lompat di situ mengincar seorang Lemon. Ya, Lemonnya ketahuan, bakal dikejar. Sans mencoba untuk mendapatkan buff merahnya, diincar puk. Masih bisa digigit, ditempel tembok, ledakin, mati langsung guys ya. Combo yang sangat baik. Ya, Onyx semuanya sibuk di depan, ya. Ini gue nggak tahu apakah di sini adalah langkah yang tepat. Boots ya masih mencoba untuk selamat di situ, guys. Albert mencoba untuk diamankan, tapi nggak bisa, guys. Akhirnya mati juga. Anti mage, pukul-pukulan di sini, guys. Ya, Baxianya harus mati. Berapa orang mati di sini, guys? 4 orang mati tanpa adanya satu orang pun yang mati ya dari sisi tim RRQ. Dan kita lihat nih, kayak pancingannya bagus banget ya. Dan ini wipe out. Lemon coba untuk nahanin, dan mereka bakal bergerak ke arah tengah sepertinya ke push ya. Dan ini adalah kemenangan yang sangat cantik buat tim RRQ guys ya. Metanya nih nggak tahu ya, meta kebon binatang dari Onyx, meta dua hyper carry dari RRQ, dan mereka menyelamatkan nyawa mereka guys. Masih ada satu game lagi yang akan kita saksikan tentunya. Oh enggak sih, merahnya tetap dikasih ke Albert ya. Mungkin kalau udah mati nggak ceweknya. Wah, Lemon yang mati rata. Rata RRQ. Sansnya udah dapet kill lagi. Akan menjadi keuntungan lagi. Anjing. Digas pasti. Digas kali. Wah, soalnya dia retri. Udah pasti digas jadi. Tapi kali ini Albert mencoba untuk mendapatkan seorang Drian dan berhasil. Masih oke lah, masih bisa. Soalnya si Albertnya juga dapet kill, buffnya dapet semua. Seru nih baru nih kena. Kena lagi. Mati enggak? Anjing kayaknya kok sininya mati ya? Waduh. Ada Albert. Bede. Oke lah. Oke. Double. Albertnya harus bener-bener gendong banget ini di early-nya nih.
3-0 udah di ban. Mau kontes kan nih. Wah, skillnya udah dipake nih. Tusuk. Anjay. Retri Albert sih. Harus tenang banget ya. Kayak harus tenang aja pokoknya. Dibalikin gak? Tenang, Retri. Gila, Albert mainnya bagus banget nih di game ini. Mati lagi gak sih, Sin? Anjing. Gila, si Max sampai ngedive. Iya. Ini mah dia Max mau mati juga gak masalah. Belum nih. Lordnya udah pasti punya itu sih. Ditabrakin kan nih? Ditabrakin. Oh iya, dia masih dapat. Woi! Oh, Brunonya mati anjing. Iya, ditelen. Soalnya Onyx all in ke Lord yang lainnya. Kok mereka ya? Apa? Kok Albertnya gak mati tuh? Gak mundur. Ya mereka mikir mungkin kayak kalau ditabrak bakal anjing. Mati. Itu kalau mati sih kenyal dari kerikil. End sih. Gila, GG. Ini baru drill RRQ boy. Ngeri. GG. Kalau kayak gini tuh jadi kayak kelihatan taringnya gitu loh. Kalau kayak Sin pakai hero bukan core itu kayak aneh banget anjing.